Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman. teman-teman. Di video kali ini, mumpung masih fresh kita alami kejadiannya, langsung aja kita bagikan caranya pada teman-teman. Siapa tahu ada yang mengalami masalah yang sama. Soalnya saya cari di YouTube, susah nemu solusinya. Buat teman-teman yang baru mulai bikin YouTube, mungkin tidak semua mengalami masalah seperti ini. Kita tidak bisa ganti thumbnail padahal akunnya sudah terverifikasi. Kita lihat, ini kita sudah di halaman YouTube Studio. Kita klik tab video. Misalnya ini video yang ingin kita ganti thumbnailnya. Kita klik untuk edit. Nah, di bagian thumbnail ini, tab untuk custom thumbnail masih belum bisa diklik. Padahal, kalau kita klik tab untuk memverifikasi nama akun kita, sudah terverifikasi. Kita klik lanjutkan. Di sini juga jelas tertulis terverifikasi. Kita lihat tab-tab yang di bawahnya. Untuk thumbnail custom juga sudah tertulis diaktifkan. Kita kembali. Kita klik setelan. Kita klik setelan. Lalu ke tab channel. Kelayakan fitur. Fitur default diaktifkan. Lalu fitur yang memerlukan verifikasi telepon juga sudah diaktifkan. Yang mana seharusnya fitur thumbnail custom ini sudah bisa dinikmati. Kita sudah coba pakai browser Google Chrome, Mozilla Firefox, tapi masih tetap tidak bisa. Kita coba login logout, tapi masih belum bisa. Kita coba tunggu esok harinya, siapa tahu verifikasi dari YouTube belum secara total, tapi masih belum bisa juga. Akhirnya kita menemukan cara. Akhirnya kita menemukan cara, tetapi harus lewat handphone. Oke, kita pindah ke layar handphone. Caranya dengan kita menginstal aplikasi YouTube Creator atau YouTube Studio. Kita cari Play Store. Lalu kita cari YouTube Creator. Kemudian muncul YouTube Studio seperti ini. Silahkan teman-teman download, lalu install. Size-nya ringan kok, cuma 8 MB. Karena kita sudah install, maka ini tinggal kita buka. Ini kita sudah login, dan ini langsung masuk YouTube kita. Kita klik video yang mau kita ganti thumbnailnya. Jelek banget ya thumbnailnya sebelum diganti. Lalu klik tombol pensilnya yang buat edit. Nah, klik edit thumbnail. Selanjutnya kita coba klik thumbnail custom apakah bisa. Sudah masuk ke galeri handphone kita. Sebelumnya, ini sudah kita siapkan dulu ya, image yang mau kita jadikan thumbnail. Kita pilih image-nya. Lalu klik pilih. Lalu simpan. Nah, sudah berhasil kita ganti thumbnail-nya sesuai yang kita inginkan. Cara ini sepertinya lebih cocok untuk teman-teman YouTuber yang lebih suka upload lewat handphone. Tapi untuk sementara masih cara ini yang berhasil kita coba. Kalau kita sudah menemukan caranya lewat desktop, akan segera kita share caranya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Silahkan di-share buat yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen ya, biar kita semangat bikin video lagi. Sampai jumpa lagi!